Baik, kita kembali lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Kalau kita lihat dari banyak perkongsian dari Sarawak dan sebagainya, dalam dalam hal ini juga kita tidak melupakan jasa yang telah pun disumbang oleh Fikra Berhad, bukan saja terhadap anggota dan juga pesertanya, tetapi juga terhadap pembangunan masyarakat juga. Betul, dan saya rasa amat berbangga kerana kita bersama dengan orang kuat di sebalik Fikra ni yang menyambut jubli emas 50 tahun. Tahun ya, satu jangka masa yang cukup panjang, cukup matang orang kata. Jadi kita bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Cik Muhammad Fauzi Muhammad Tahir, pengurus besar kumpulan hal ehwal ehwal peserta Fikra Berhad di hujung sana, dan juga bersama dengan Datuk Haji Abdul Muiz Damuri, pengurus besar kumpulan pemantauan anak-anak syarikat. Selamat datang ke studio kami. Terima kasih. Baju dah macam warna kita kata. Ya, this is kita punya 50 tahun yang sambutan. Sempena sambutan. The first time 50 tahun kita dapat yang ini. Alhamdulillah. Baik, Datuk. Pertama sekali kita ucapkan tahniah dengan sambutan ataupun jubli emas 50 tahun itu. Dan dalam hal ini, Datuk, bagaimana Datuk melihat selepas 50 tahun peranan dan sumbangan Fikra Berhad terhadap negara? Okey, terima kasih. Pada Is dan Max, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera. I think 50 tahun ni adalah satu jangka masa yang panjang. Jadi kalau kita nak lihat sumbangan, saya rasa saya nak bawa balik kepada sejarah. Faktanya, Fikra ditubuhkan pada tahun 1966. Pada ketika itu, kita punya timbalan pada Menteri, Allahyarham Tun Haji Abdul Razak, telah menubuhkan Fikra. Dia buat akta Parlimen 22. Dan selepas ia ditubuhkan tu, secara serentak kita telah bangunkan 4 projek di seluruh negara. Peranan kita adalah untuk memulihkan tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang kampung, masyarakat luar bandar untuk dijadikan ladang-ladang. Saya ingin nyatakan di sini, Max. Kita ada 4 projek ni. Yang pertama di Pahang, GOM. Dan projek ni masih wujud. Kedua, kita ada di Negeri Sembilan. Kita ada projek Air Hitam, Simpang Renggang di Johor dan juga Rasau A di Perak. Keseluruhannya, hasrat kita adalah untuk membolehkan mereka mendapat pendapatan yang lebih daripada tanah-tanah yang tidak diusahakan pada ketika itu. Baik. Satu perkara yang menarik apabila bercerita tentang Fikra yang menyambut ulang tahunnya adalah pasti kita tidak dapat lari daripada sumbangannya kepada sosioekonomi negara, khusus untuk membantu golongan di peringkat akar umbi. Dan untuk kita nak melihat kepada sumbangan Fikra ini, mungkin bagi Datuk lah, bagaimana ia dapat memacu untuk tempoh yang akan datang, kerana sekarang ini pasti ada banyak lagi harapan daripada rakyat. Betul. Bagaimana? Okey, kalau kita lihat, saya sentuh tadi 50 tahun yang telah kita lalui. Saya ingin nyatakan satu titik yang juga penting. Pada 1 September 1997, Fikra telah pun dikorporatkan. Bermaksud, kita boleh melaksanakan tugasan kita untuk lebih ke arah commercialization. Jadi kalau kita lihat ke masa hadapan ini, kita punya harapan semestinya kalau kita boleh masuk kepada bidang-bidang lain. Selain daripada tugas utama kita, ladang. Diversifikasi. Dan kita melihat diversifikasi, kita ada beberapa sektor. Antara yang penting adalah hartanah. Hartanah ni saya nak beri penekanan. Oleh kerana, kalau kita lihat tanah-tanah yang dibangunkan oleh Fikra selama hari ini, hanya asasnya ladang. Akan tetapi, telah berlaku perubahan di mana tanah-tanah ini telah pun orang kata tidak lagi sesuai dengan pertanian, peladangan. Dan kita lihat kemungkinan ianya dibangunkan di sektor perumahan. Dan sudah tentulah peserta-peserta kita yang tuan kita ni Fauzi akan sentuh bagaimana ianya boleh dilihat dalam tempoh yang ke hadapan. Bercakap mengenai kesan ataupun impaknya pada peserta Encik Fauzi ya, dalam hal ini apa yang Datuk ceritakan tadi dari segi hartanah dan sebagainya, bagaimana inisiatif itu memberi kesan secara langsung kepada anggota peserta? Terima kasih Is dan Mac. Selamat pagi dan assalamualaikum. Sekarang ni kita ada dalam 110,000 orang peserta kita seluruh negara. Bila kita bercakap pasal pembangunan tanah seperti yang Datuk Muiz katakan tadi, impak yang pertama boleh kita lihat ialah dari segi pulangannya kepada peserta-peserta dalam bentuk RM. Kalau mengikut rekod kita, sebelum pengkorporatan pada 1966 sehinggalah kepada 1989, Fikra telah pun mengagihkan dividen ataupun keuntungan sebanyak 468 juta RM.
Dan selepas Koplak pula, selepas 1997 hingga 2015, kita telah pun berjaya mengagihkan jumlah yang lebih besar, iaitu 5.76 bilion. Ini manfaat ataupun faedah yang dapat kita berikan kepada 110 ribu orang serta kita. Okey, kalau kita menyentuh tentang pembangunan insan sendiri dalam fikra, kita beri tumpuan dari segi pembangunan masyarakat dia, institusi-institusi peserta dia, belia, keusahawanan dan sebagainya. Saudara Is bercakap pasal impak selepas 50 tahun. Kalau kita melihat ke depan sekarang ni, seperti mana yang disebutkan oleh Dato' Muiz tadi, tanah yang mereka miliki dahulu sekarang ni berada di pinggir bandar, dan inilah potensi yang kita melihat dalam aspek properties. Kalau dulunya dalam bidang peladangan, mungkin sekarang dah sampai masanya kita tukar kepada kawasan-kawasan penempatan bandar dan sebagainya. Adakah itu termasuk dalam penerokaan ataupun penglibatan dalam bidang-bidang baru yang direncana? Hak tanah itu. Itu yang sewajarnya. Sebab kita kata di sini kita nak melihat masyarakat kita, masyarakat serta kita berkembang mengikut arus pembangunan negara. Okey. Menarik ya. Apabila kita melihat kepada perancangan untuk Velcra dan pastinya peserta-peserta ni menaruh harapan yang tinggi supaya selepas ini manfaatnya mereka akan dapat lebih berkali ganda lagi. Jadi tadi Datuk mengatakan bahawa hartanah sekarang menjadi salah perkara satu yang diberi perhatian. Kalau dulu mungkin berbeza pandangan dan juga perspektifnya. Tapi untuk selepas ini daripada hartanah itu nanti mungkin ada lagi elemen-elemen lain yang cuba disuntik supaya Velcra lebih ke hadapan dan inovasi lain dapat dicipta. Bagaimana? Ada satu lagi yang ingin saya ketengahkan juga. Yang ini berkenaan dengan tanam semula. Tanam semula. Yang mana apabila kita bercerita dari segi tanam semula, daripada kawasan getah, kita ada kayu-kayu yang amat sesuai dijadikan perabot. Jadi salah satunya sekarang, apart from kita punya hartanah tadi, kita juga mengenal pasti perabot sebagai satu bidang yang boleh diterokai oleh Velcra bersama-sama dengan pihak luar. Di sini yang kita kena pasti adalah IKEA. So it's already on perbincangan dan insyaAllah benda ni akan kita laksanakan. Dan sudah tentu kalau ini terlaksana dari segi pendapatan tadi, while waiting for the main crop, kita ada juga pembuatan. Betul. Ini industri yang kita kena pasti yang kedua. Ada yang ketiga je, tentang pemakanan, food industry pun kita melihat. Dan baru-baru ini kita punya Yang Berhormat Datuk Seri Bong, chairman kita, telah pun melancarkan salah satu produk tuna. Tin tuna yang dilaksanakan oleh salah satu subsidiary kita, iaitu livestock. It's already in the market. So we are Jika secara terus oleh Velcra. Yes. We are working with some overseas partners. Okay. Kita hasilkan dan ianya is already into our market. Dan kita punya peserta tadi, tuan, we have about 100,000 families. 110,000. So kita punya ready market. We can channel straight. Okay. Dalam hal itu, adakah penumpuan kepada agro business ditumpukan? Yes, agro business. Food. Itu jadi salah satu elemen lain yang menyokong jugalah. Baik, dalam melihat kepada kejayaan Velcra dan apa yang dirancang. Velcra, apa yang dirancang. Sebab saya nak relatekan, Velcra yang Amat Berhormat mungkin ada menyatakan makmal kajian yang mana memberikan kita kata pendapat daripada anggota peserta untuk dikaji dan juga dicari penyelesaiannya. Adakah Velcra juga mempunyai inisiatif yang serupa? Mempunyai makmal memungut hasil pengutan suara dan juga pendapat daripada anggota peserta sendiri? Okey, sebenarnya kita telah pun mula dapatkan suara-suara daripada peserta kita. Kajian telah kita buat pada awal tahun 2016 bersama dengan pihak UiTM kata saya. Sekarang ini kita masih lagi mengumpul maklumat ni. Kita rasakan suara daripada peserta kita perlu kita dengar. Sebentar tadi Dato' Muiz kata tentang pembangunan Velcra yang ke depan. Ingin saya nyatakan sini, kita ada institusi-institusi peserta kita seperti mana koperasi ya. Kita ada 160 koperasi, kenapa tidak mereka juga terlibat samalah dalam program-program sosio ekonomi yang mereka buat yang masa akan datang. Ini peluang yang kita boleh buka kepada mereka. Okey, satu kita kata cerita ataupun perjalanan yang cukup menarik untuk Velcra 50 tahun dan bagi mengakhiri perbincangan kita, Datuk, apa harapan Datuk mewakili Velcra dan juga warga Velcra secara keseluruhan? Harapan the next milestone, saya rasa kita ingin buat lebih lagi.
Yang pentingnya masyarakat peserta kita terpelihara. Hmm. Walaupun kita telah dikorporatkan, kita tak abaikan tanggungjawab kita sosial ekonomi kepada peserta-peserta. So dengan langkah-langkah yang kita atur sekarang, insyaAllah saya yakin peserta kita akan mendapat manfaat yang lebih, dan Felcra itu sendiri mampu mengendalikan usaha kita ke arah pembangunan peserta Sekus Rai. Betul. Setelah dia, Felcra bukan saja dilihat dalam usaha untuk memelihara kebajikan anggota peserta, memberi impak pada ekonomi, tapi juga lambang ataupun ikon kepada negara kita sendiri. Ya, sesuatu yang amat menarik apabila 50 tahun ini pastinya kita harapkan semoga ada lagi 50 tahun yang akan datang untuk Felcra lebih maju ke hadapan dan maju jaya lah ke semua peserta yang terlibat. InsyaAllah. Terima kasih kepada Dato' Abdul Bin. Our big day is on the 20th. Oh, okay. Tahniah dan syabaslah atas sambutan ini. Saya suka baju tu cantik warnanya. Makan pagi kali ini. Terima kasih Dato' dan Encik Fauzi. Terima kasih. Selamat pagi.